Halo Niko. Iya Niko. Iya nanti aku mampir ke mobil kamu. Iya, tunggu ya. Oke deh, mau titip apa? Oh, tempe ya, sama nasi bandeng ya. Iya Niko. Oke, hati-hati ya naik mobilnya. Eh, saudara-saudara sekalian, selamat datang di markasku Yoyo. Mohon maaf tadi karena baru teleponan sama si Niko ya. Jadi si Niko ini memang sukanya telepon-telepon sama saya. Bukan saja ya, karena memang gamer sudah tua memang butuh kasih sayang. Kita akan masukkan bersama-sama and I hope you enjoy the video. Let's go! Okay. 15 Juni, jam 6 pagi, jam setengah 7 pagi, tepatnya ya. Oke. Okay. Behold, my genius. Itu BTW bajunya si Nero aku ganti yang warna putih coy. Supaya agak beda ya dari yang sebelum-sebelumnya. Well, your quality control sucks ass, and you know that. Or maybe don't let the demon smack you around so much. Whatever. Yo. Oh. Hey. Oh, Nico. Oh, yo. Nico. Yeah. You're a so sexy girl. Yeah. Oh. My grandmother was called the 45 caliber virtue worship. Si Nico-nya mau show off ya kalau dia tuh bisa buat sesuatu ya. Juga keluarganya sih. Tapi sayangnya si Nico-nya ngerokok ya. Dan kurang ajarnya kalau game-game gitu ya. Entah kenapa perut wanitanya tuh bisa krempeng-krempeng gitu ya. Kurang ajar. Padahal kan aslinya juga agak gitu banget sih. Oh, kita harus menghancurkan Clifford ya ceritanya. Oke. I gotta shake the cobwebs out. I'll let you know. Hey, you got any more questions? Better ask it now. I can't read minds. Pertanyaanku cuma satu, itu dapat rokok dari mana ya? Pasokan rokoknya itu dapat dari mana itu? All right, move out. Okay. Keren ya yang jubah warna putihnya ya. Oh, Nico. So much for teamwork. Thomas for teamwork. BTW anyway kalau bajunya warnanya putih itu rambutnya jadi warna coklat coy. Rambutnya jadi coklat coy. Wow. Our young boy. Nero, the young boy. Oke. Terus. Terus. Wow. Okay. That's cool. Pasukan kampret. Pasukan kampret, coy. Mati loh. Ini loh sama papa loh. Pasukan kampret berani macam-macam loh. Ya. Sini pasukan netral. Yeah. Oke. Let's go. Wah, si kampret datang lagi kah? Oh, bukan si kampret. Entah si cepong. Kampret dan cepong bersatu sekarang. Melawan si Nero. Wah, sayangnya aku belum belajar combo-combonya, coy. Ya, masih cups. Ini si kampret harus bunuh dulu nih. Kalau nggak bisa mengganggu. Mati loh. Boom. Yeah. Push. Namanya ini game sekalian SKC. Jadi tubuh juga sehat ya, karena gerak. Cok. Ya. Yeah. Mampus lu. Kapret sini lu. Wuh. Mampus. Wuhu. Siapa tuh yang di situ tuh? Oh.
si siapa namanya? V. Jadi lupa ya. Wah si kampretnya ini. Ceplong kok kampret. Kampret. What's up? Nih, siapa namanya? CV lupa terus ya sama CV ya, namanya. Kita cari-cari dulu ya. Ini ada obat, coy. What is happen here? Oh, CV ternyata ya. Gue kira siapa? Ampun. Kampret. Oke. Okay. Wah, wow, kita tamat sini, coy. Wow, what is that thing? Secret mission kah? Atau memang tempatnya lewat sini kah? Oh my god. Wow. Woo. Woohoo. Keren sih ini, siapa namanya Kerbera ya? Tangannya yang modelnya Kerbera ini. Si kampret datang coy. Fred? Sini loh. Take this! Woohoo! Woo! Yeah! Anjir, jadi bingung sih Nero ini. Weh. Tek, tek, tek! Set, set! Mama, ma. That's very cool. Okay, kita akan kembali untuk ke tempat yang sudah baru saja terbuka, coy. Yeah, a new door is opening for us. Kita akan lewat bingo. Sini. Yes, bingo. Tangan kita masih 3. Sebenarnya kalau dilihat dari damage-nya nggak terlalu gede sih ya. Jadi agak aman-aman gimana gitu kalau mau pakai. Tapi kita dapat terus sih, ya. Cuman dapatnya jarang-jarang banget sih. Cuma titik-titik tertentu kita dapat tangannya ya. Yes. Loncatnya, loncatnya Nero-nya liatin. Agak gimana? Gitu. Okay, Nero, the handsome boy. Apa? What is that thing? Tadi game horror gini. Oh my god. Death Scissor. Gunting kematian. Jadi film Indonesia nih. Wah, ini mau main telian nih, kurang ajar ya. Kamu mau melawan the handsome boy ya? Ini hati-hati nih, kita bisa dikagetin sama the Dead Scissor nih. You want me to follow you? No way. Wah, tuh scissornya mana sih? Oh, gak bisa nih ditarik. Anjir. Anjir. Wah, alot banget ini. Kok langsung mati? Nyawanya masih banyak loh. Mungkin headshot ya. Head slash. Bukan headshot tapi head slash. Tapi dan kebetulan aku ngambil difficulty-nya yang Devil Hunter kalau nggak salah. Jadi artinya yang hard ya Devil Hunter ya. Jadinya pilihannya kalau yang buat veteran apa Devil May Cry pilih yang itu lah. Aku sebenarnya pernah main sih. Atau mungkin belum termasuk yang aliran veteran ya. Atau nanti kalau memang agak kesulitan kita turunkan aja gameplay difficulty-nya ya. Oh shit. Ampun. What? Apa kuy? Without strength.
can't protect anything. I know that. That's strength. Without strength. Ya, tanpa kekuatan kita bisa tidak bisa melindungi apapun. Ya memang penting sih. Oh, tuh raja ini. Ini raja ini pasti, bro. Oh my god. What is that? Artemis illuminating corruption. Artemis. Wajib. Wajib. Wah, tuh. Kita lawan yang lincah lah, gini cara. Susah. 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 Wow. Jadi tendang. No chit chat or monologue. No chit chat or monologue. Gak ada matanya ternyata. Something different, different what? Anjir! Ampun! Kok kekuatannya kok hampir sama dengan Urizen ya? Kayak laser-lasernya gitu, atau cuma sekedar perasaan gue aja, bro. Ampun, apa nih? Wah, anjir, mati gue. Mampus kita. Anjir. Go, baby, go. Tadi itu baru pemanasan, coy. Eh, kampret. Baru mau nyombong. Mati. Anjir. Terus gue harus ngapain, sayang? Kalau gini nih, sayang. Jir. Terus? Oh, oke. Okay. Ternyata seperti itu, coy. Mantap, mati loh. Mantap-mantap banget. Iya bang. Gue tinju lah. Anjir. Mampus loh. Woi sah. Anjir. Kampret. Ah shit. Wah mati nih gue. Kampret. Si kampret, anak nakal lo. Mati lo le. Anjir. Mati lo. Gila, kita hampir mati, coy. Oh, ada wajahnya sekarang. Wajahnya. Nero, you can do this. Pas susunya. What? Dante's friend. Is Dante's lady. Friend. Is it lady? You know her? From my gunsmith days. What? I can't believe you do this to Kyrie. I'm gonna have to tell her, man.
Sensor bro, sensor ya. Tapi aman kok ya, nggak porno kok. Pikirannya yang porno ya. Oke, just positive thinking, oke? Okay? That's very excellent, ya. Yeah. That's very excellent, Ty. Okay, guys. Jadi setelah melakukan perjalanan yang sedikit panjang, ya, kita berhasil membunuh Artemis, ya, the Illumination Corruption apa namanya, ya. Dan ternyata, oh ternyata di dalamnya tuh ada si Lady bro, alias si Mary. Oh my god, ternyata teman si Dante sudah kerasukan jadi devil di dalamnya bro. Sudah gara-gara si Urisen tadi kalau nggak salah ya. Banyak misteri-misteri yang harus kita ungkap di Devil May Cry 5 dan ceritanya tambah seru ya. Jadi Devil May Cry itu tidak hanya sekedar gameplaynya, tapi ternyata ceritanya juga bagus dan sangat menggemaskan untuk dimainkan lagi. Oke okay guys, terima kasih sudah menonton Markas Kuyuyu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe tentunya. Dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan salam Markas Kuyuyu.